Ah, itulah maknanya daripada hadis ni, maksudnya ialah nak suruh kita tu rasa malu dengan Nabi ni. Nabi tak ada dosa pun makna istighfar. Maksudnya ini ialah nak menganjur ke kita, menggalakkan supaya banyak istighfar. Okey, dari kenyataan lainnya ni, suruh kita memperbanyakkan makna istighfar. Antara perkara yang sangat memberi manfaat ialah istighfar. Maka perbanyakkan. Banyak mana tak kira istighfar. Nah. Sebab kita tentu dah ada dosa nah. Ha, tapi makna istighfar dia tak boleh nak kambuh, nak cover dosa besar tak boleh. Nah, dia kena bertobat tu. Ha, tu kaedah agama dah. Kaedah orang panggil makna dalam kaedah. Maknanya dia dosa-dosa kecil, ha, dia sisi dia kecil berbanding dengan taubat nah. Tapi nah, kita tak tahu makna kita istighfar itu makna ada kita istighfar tu makna dosa-dosa kecil sendiri. Bermakna kita pun tak ada. Dia orang panggil kita ni tidak tak ada buat tak, orang panggil kita tidak dia panggil sistem muhasabah kita tu makna tak kapok tak berapa kemas. Sebab itulah maknanya kita tu tak dapat kesan dosa-dosa kita ni. Itu pun setengah daripada taksir kita, kecuaian kita. Maknanya kita tak dapat mengenal pasti dosa. Dia maknanya ni dia ada dia mengenal mengenal pasti sesuatu tu dia berdasar kepada benda tu sendiri. Ha ni jelah dah ni benda ni kita tengok atau berdasar kepada tanda. Ha, ada pun kepada orang panggil pencemen-pencemen tertentu. Misalnya orang-orang soleh ni dia boleh kesal dia, aku ni ada dok ni. Gap dia hafaz dia jadi berat apa ha. Dia akan pun ah gitu. Orang pakai jubah putih ni duduk menyandar dia pun apa dok ni. Orang hati bersih ni macam Imam Syafi'i, su'ul hifzi dia tu qada yang setara mano, mano tak ingat setara mano setara iman. Mana ada kelupaan sedikit. Ha, dia terasa dia apa ni? Ada pun kita ni kita tak terasa tidak ada hing dia panggil ni. Maknanya kita ni tak berasa kita ada berdosa ataupun banyak dosa. Sebab apa? Sebab memang kita ni banyak dosa dah. Sebab tu kita tak orang yang putih hatinya bersih ni seperti kan putih dia akan terasa dah Tuhan akan atau isyarat daripada Allah Taala ni. Ha itu dia panggil ismah semua daripada ismah penjaga Allah Taala. Kita terasa kita ni banyak kita takut nak buat tu Tuhan jagalah diri kita ni. Jadi sekarang kita tak berasa kita banyak dosa itu, itulah dia panggil benda yang sangat merugikan kita. Sebab dalam satu hadis Nabi kata setengah ada tiga perkara. Maknanya Nabi sebut dalam kenyataan dalam satu hadis makna iza aradallahu bi abdin khairan, nombor satu sekali mutabaqah dengan hadis yufaqihu fiddin. Hak ni dalam bentuk fi'il madhi faqahahu fiddin. Satu, yang kedua ialah zahadahu fiddunya. Yang tiga ialah wabassarahu ayubah. Allah Ta'ala memperlihatkan akan kaiban-kaiban dia. Maksudnya kita perasa kaiban kita. Kita dapat kesia kaiban kita, itu alamat kita ni akan dapat khairan kathirannya banyak daripada Allah Ta'ala. Ha, mukhalafahnya mana kebalik ke daripada tunjuk. Kalau kita tak perasa dosa kita tak boleh nak terima ni orang royak nah kesilapan kita tak boleh nak terima lagi. Ha, itulah alamat celaka lah. Ni. Sebab kalau kita tak mengaku kesilapan kita, kita tidak akan memperbaiki kesilapan kita. Kita tak mengaku kita ada banyak dosa, jadi tak payahlah istighfar banyak-banyak. Tak payahlah buat kebajikan. Ambil banyak dah buat kebajikan. Oh, ya, ya. Dia perasa itu semua adalah perasa-perasa. At-tazinu minas syaitan. Perhiasa yang dihiaskan dalam hati manusia ni perasa kata, oh, banyak dah amal kebajikan. Jadi, bila orang ajak, minta, nah, tanah dia nak buat lalu. We teluh kereta sebuah pun tak apa nak buat lalu ni, ni buat kebajikan. Dia kata, ambil banyak dah buat kebajikan. Dia kata, berasa ni. Ha, duk berasa mana padahal orang tahu dah dia tu setaruh mana ni. Masjid tak rezeki. Orang tahu dah. Tapi boleh dia kata, ambo banyak dah buat kebajikan. Ha, dia berasa. Dia buat amal kebajikan banyak. Dia berasa dia tak ada salah dengan orang ni.